Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV akan membagikan sesuatu yang menarik untuk teman-teman, yaitu gratis. Nah, jadi cara kita menonton TV di komputer secara gratis. Nah, pasti banyak yang mau ya, namanya gratis. Oke, siap, kita langsung ke browser, lalu kita klik ketikan TV. Siap. Nah, di sini teman-teman akan lihat live streaming TV online menggunakan Yus TV, video atau apa ya, yang lainnya. Nah, Kompas TV live streaming dan lain sebagainya. Nah, selamat teman-teman sudah bisa menonton TV secara gratis. Nah, di sini bisa teman-teman lihat Kompas TV, misalnya kita buka Raja Wali TV Trans. Nah, di sini Trans, teman-teman bisa lihat. Kagak kelihatan lu. Ini Trans. Selamat teman-teman bisa menonton TV secara gratis. Oke, siap. Di sini teman-teman lihat lagi. Dan di sini ada video, ada TV nasional, SCTV. Siap. Kita buka SCTV dan teman-teman lihat lagi di sini. Selamat teman-teman. Mencukur membuat rupiahmu gelap. TV secara gratis. Oke, siap. Pergi ke sini lagi ke Kompas. Nah, teman-teman lihat lagi di sini ada Kompas TV. Teman-teman play. Tapi yang namanya gratis itu nggak ada. Herbal. Kenapa nggak ada? Karena untuk menonton TV ini kita membutuhkan kuota internet ya. Kuota internet, kecuali kalau teman-teman semuanya menyambungkan komputer teman ini ke alat ya, alat namanya TV tuner. Nah, barulah gratis. Kalau ini aku menggunakan IndiHome dan menggunakan kuota untuk menontonnya. Lah kan kuota. Tentu saja kuota ini dibeli dan dibayarkan setiap bulannya. Tentu saja nggak gratis kan. Nah, jadi nggak ada yang gratis. Teman-teman bisa menonton TV di handphone ataupun di komputer itu dengan cara langsung ke website yang tersedia. Kayak Yus TV ini banyak sekali jenis siaran-siarannya yang bisa teman-teman tonton. Oke, sampai jumpa dan terima kasih. Tetap stay di Kejar TV. Bye. Bye-bye.